mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita Indonesia. Mendapatkan pendidikan yang merata merupakan hak setiap warga negara. Katanya Bandung juara, 21.240 siswa SD, 14.245 siswa SMP, 8.531 siswa SMA, 16.754 siswa SMK, dan 5.000 mahasiswa hanya mendapatkan harapan palsu belaka. Itulah realita program Rawan Melanjutkan Pendidikan. Pemkot Bandung hanya memberikan harapan tanpa realisasi dan kepastian. Bandung dan harapan palsu pendidikan.